berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini di mana Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM pada hari ini telah membuat laporan kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bagi menggesah siasatan dijalankan terhadap pihak yang melakukan kazaf dalam kenyataan medianya ABIM dan PKPIM tidak menyebut secara khusus kes yang dirujukkan Bagaimanapun, difahamkan juga ia berkaitan tindakan anggota Parlimen Putrajaya Radzi Jidin yang melontarkan perkataan tambun peliwat dalam Parlimen tiga hari lalu. Difahamkan, laporan juga dibuat susulan status Facebook bekas pegawai kanan seorang pemimpin bersatu. Beliau berkata, amaran keras terhadap perbuatan sedemikian telah ditegaskan dalam Islam yang mana hikmahnya untuk mendidik umat sentiasa saling Membelah maruah dan harga diri seseorang daripada sebarang fitnah ataupun jenayah gazaf mempunyai hukuman yang sangat berat terhadap kesaksian penuduhnya, kata Naib Presiden Abim Zairuddin Hasim. Gazaf adalah kesalahan syariah menuduh seseorang berzina terlibat dalam kegiatan liwat dan menafikan nasab tanpa empat orang saksi yang adil atau pengakuan dituduh. Bagaimanapun, terdapat perbezaan, pendawat liwat tidak termasuk dalam kategori tersebut. Abim juga berkata, berdasarkan Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah, Wilayah Persekutuan 1997, jika disabitkan kes itu boleh didenda tidak melebihi daripada rp ringgit ataupun jarak maksimum 3 tahun. Zairuddin juga mengingatkan bahwa hukuman zaraf disyaritkan kerana Islam menggesah Penjagaan maruah daripada perkara-perkara yang mencemar dan memburukkannya. Abim juga menyeru rakyat Malaysia menolak sama sekali amalan politik murahan yang keji dan jelik seperti ini karena ini hanya akan merusakkan moral masyarakat. Anwar pada 2015 pernah menfailkan aduan kazaf kepada pegawai Muhammad Syafi Abdullah yang didakwa menuduhnya meliwat bekas pembantu Saiful Bukhari Azlan. Bagaimanapun, kes itu tidak berjaya apabila Mahkamah Rayuan Syariah dua tahun lepas menolak rayuannya untuk mengambil tindakan terhadap Syafi'i. Hakim Maidi Yusuf CT yang mempengerusikan panel tiga hakim memutuskan perkara tersebut selepas mendapati tuduhan liwat tidak terpakai dalam kes Kazab bahwa Seksyen 36 kerana undang-undang bahwa Seksyen itu hanya memperuntukkan kes pertuduhan zina. Anwar pada 2015 pernah menfailkan aduan gazaf kepada Peguam Muhammad Syafi Abdullah yang didakwa menduduhnya meliwat bekas pembantu Saiful Bukhari Azlan. Pada 2018 yang di Pertuan Agung ketika itu Sultan Muhammad V memberikannya pengampunan penuh diraja menyebabkan dia dibebaskan serta merta. Anwar juga menyifatkan pertuduhan terhadapnya sebagai konspirasi politik. Sekian info ringkas dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.